Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan penyemprotan menggunakan insektisida, kemudian nutrisi ataupun suplemen untuk menghijaukan daunnya, dan tujuannya juga agar bunga dan buah seperti ini tidak terjadi kerontokan, teman-teman. Ini untuk varietas cabai kaliber, alhamdulillah perubahannya sangat bagus sekali, dan ini bunga-bunganya sudah bermunculan semua, dan alhamdulillah satu pun tidak terjadi kerontokan. Untuk kondisi tanamannya, teman-teman bisa lihat sendiri, bibur tanamannya tinggi, kemudian juga yang kemarin terkena kuning sekarang alhamdulillah sudah mulai normal, teman-teman. Masih ada sedikit lagi di daun-daun tuanya, untuk daun mudanya sudah hijau total seperti itu. Jadi intinya virus bule ternyata masih bisa sembuh, teman-teman. Saya pun juga aneh, juga kaget, apa ini secara kebetulan atau tapi memang obat yang saya pergunakan itu efektif menahan daun, karena untuk Vitaron SL sendiri adalah sel pembenah daun. Otomatis kalau virus bule ataupun virus kuning terindikasi sel pada daun tersebut, dan ini yang kuning-kuning di daun tua, di daun mudanya pun sudah mulai sembuh total. Ini kondisi tanamannya, silahkan ditonton saya menggunakan insektisida apa, kemudian menggunakan suplemen apa, gabungannya apa saja. Maka dari itu jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Dan untuk buahnya, teman-teman, ini walaupun seperti ini bisa dilihat sangat rimbun sekali. Tuh, buah-buahnya sangat banyak sekali, sampai ke atas buahnya juga sudah hampir merata. Mudah-mudahan tidak terjadi kendala apapun untuk kondisi tanamannya, dan yang buah pertama pun juga sudah merah ini, mudah-mudahan bisa dilakukan pemanenan. Oke, teman-teman, silahkan ditonton videonya, apa saja yang saya perlukan untuk penyemprotan kali ini. Silahkan like, comment, dan subscribe, share ke setiap media yang teman-teman punya, siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Ini teman-teman, pertama yang saya pergunakan adalah cover WB. Cover WB ini sudah sering saya jelaskan manfaat dan kegunaannya. Kemudian yang kedua adalah Vitaron SL, suplemen sel tanaman. Jadi Vitaron ini sangat bagus sekali jika tanaman cabai teman-teman semua sudah mulai terkena kriting ataupun sehabis terkena serangan kriting, trip, dan juga tungo. Jadi sangat bagus sekali untuk diaplikasikan ke tanaman cabai. Kemudian yang ketiga adalah pupuk kalium cair, dan ini untuk pembesaran buah dan juga untuk merangsang munculnya buah-buah baru. Kemudian yang keempat, Vigorin. Vigorin ini adalah pupuk organik cair ataupun suplemen tanaman. Ini juga manfaatnya banyak sekali, ada unsur hara, asam amino, humat, dan fulfat. Jadi masih banyak lagi kegunaannya. Kemudian untuk inseknya saya menggunakan Abacel, yang bahan aktifnya adalah abamectin. Sekarang dosisnya, untuk dosisnya saya menggunakan untuk Vigorinnya, teman-teman, saya menggunakan 40 ml air.
untuk figurinnya saya menggunakan 40 mili untuk 16 liter air ataupun satu tangki. Kemudian untuk kalinetnya saya menggunakan 40 mililiter air. Kemudian untuk Vitaron SL-nya saya menggunakan 60 mililiter air, teman-teman. Ini jadi saya pergunakan di saat saya perlukan saja. Ini saya pergunakan di saat saya perlukan saja karena tanaman cabai saya kemarin sudah mulai muncul kembali keriting-keriting daunnya. Kemudian untuk abasilnya saya menggunakan 20 ml air. Ini saya menggunakan 20 ml air, teman-teman. Ini berbentuk pekatan yang sangat bagus sekali untuk diaplikasikan ke tanaman cabai yang sudah mulai terkena keriting, kemudian trip dan juga tungau. Biasanya saya hanya menggunakan ini karena selama ini saya hanya menggunakan insektisida Abasil ini untuk menangani keriting, kemudian hama trip dan juga hama tungau. Kemudian yang kelima adalah cover WP. Cover WP-nya ini saya menggunakan 2 sendok makan, juga sudah sering saya jelaskan manfaatnya, tapi ini diaduk dulu. Suruh 2 sendok makan. Ini agak susah, teman-teman, cover WP ini karena lembut sekali, jadi ngaduknya harus agak lama biar tercampur secara merata. Thank you.
Oke, untuk penyemprotan kali ini sudah selesai saya lakukan. Ini buah-buahnya. Untuk ori 212 buahnya halus, sangat besar-besar sekali. Kemudian sampai ke atas-atas sini juga penuh buahnya, teman-teman. Dan ini kondisinya ori 212 buahnya sangat rimbun sekali. Dan ini saya belum memasang tali salar ataupun tali gawar. Ini buah-buahnya sudah sangat besar-besar sekali. Terima kasih atas segala supportnya. Terima kasih atas segala komentar-komentarnya yang diberikan di channel kami, Hari Petani Indonesia. Mudah-mudahan kebaikan dari sahabat-sahabat semua minimal bisa memotivasi saya pribadi untuk tidak bosan-bosannya membagikan pengalaman, entah itu tentang budidaya tanaman cabai, budidaya tanaman melon, budidaya tanaman semangka, dan juga tanaman yang berhubungan dengan hortikultura. Walaupun background saya bukan petani asli, tapi saya akan berusaha untuk memberikan pengalaman-pengalaman saya pribadi sekedar upload di channel kami, Hari Petani Indonesia. Mudah-mudahan hasil-hasilnya pun juga selalu optimal dan bisa membuahkan buah-buah yang maksimal. Terima kasih atas segala supportnya. Sekali lagi saya ucapkan kepada Anda-anda semua, mari kita sharing bersama, mari kita belajar bersama untuk kedepannya, agar adik-adik kita pun juga ikut terinspirasi mencoba memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekeliling rumahnya untuk dijadikan ladang-ladang berkebun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia. Thank you.